Selepas menandatangani perjanjian ini, kedua-dua pihak tidak perlu lagi menoleh ke belakang untuk mengingati perbalahan masa lalu. Sebaliknya, tumpukan perhatian serta tekad memenuhi janji untuk masa depan demi keamanan dan kesejahteraan serantau. Itu antara intipati ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak di majlis menandatangani perjanjian komprehensif bangsa Moro oleh Barisan Pembebasan Islam Moro atau MILF dengan Kerajaan Filipina Khamis lalu. Dan hari ini saya Miza Yusni Muhammad kembali bersama saudara untuk mengendalikan program di satu yang bersiaran sebulan sekali dari Studio 5 Angkasa Puri. Dan tajuk perbincangan kita pada malam ini, 4 dekad yang berlalu. Ya saudara, untuk bulan ini isu perbincangan kita berkisar pada majlis yang berlangsung di pekarangan Istana Malacan yang Manila Khamis 27 Mac lalu bagi menamatkan sengketa berdarah yang berlanjutan 4 dekad. Dan seperti biasa, dalam rancangan ini tidak akan keserangan dan ditemani oleh 2 tetamu untuk memperhaskan tajuk perbincangan. Dan malam ini saya ditemani oleh Profesor Ruhanas Harun dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM dan Dr. Azharuddin Muhammad Dali, pensyarah di Jabatan Sejarah Universiti Melaya UM. Apa khabar Prof? Betul, sihat ya? Baik, baik. Alhamdulillah. Lama kita tak bersiaran bersama ya? Ya. Okeylah, baiklah Prof. Mungkin Profesor Ruhanas, apakah perbezaan antara perjanjian yang ditandatangani pada Khamis lalu pada 27 bulan Mac dengan perjanjian yang telah diadakan pada 15 Oktober 2012? Okey, terima kasih. Sebenarnya perjanjian yang baru ditandatangani itu iaitu Comprehensive Agreement on Bangsa Moro ataupun ringkasnya CAB. Ini adalah hasil daripada rundingan-rundingan dan juga beberapa perjanjian yang telah diadakan dahulu. Jadi termasuklah perjanjian tahun 2012 yang dipanggil sebagai Framework of Agreement on Bangsa Moro ataupun FAB. Jadi yang 2012 itu kita lihat seolah-olah satu apa nama draft ataupun rangka kerja yang telah dinyatakan dan dia banyak mempunyai persamaan dengan apa yang ditandatangani minggu lepas. Misalnya mengenai hubungan di antara kerajaan pusat dengan wilayah autonomi. Jadi di situ kita lihat pada 2012 dan juga pada masa ini hubungan itu seolah-olah hubungan yang asymmetrical, artinya tidak samalah kerana pusat itu masih mempunyai kuasa yang besar. Dan kita lihat dalam kedua-dua perjanjian ini juga sudah dinyatakan apakah tanggungjawab dan kuasa kerajaan pusat dan apa pula tanggungjawab dan kuasa wilayah autonomi itu. Misalnya dari segi pertahanan itu adalah tanggungjawab ya kerajaan pusat di Manila, keselamatan luar, dasar luar, perdagangan antarabangsa dan banyak lagi. Jadi kedua-dua semuanya ini terdapat dalam FAB 2012 dan juga CAB tahun 2014. Dan di dalam dua perjanjian ini juga dinyatakan bahawa akan diadakan satu undang-undang dasar ataupun basic law yang akan menjadi asas ya pentadbiran di wilayah berautonomi di selatan Filipina. Saya rasa cuma nak tambah sedikit saja berkaitan dengan hal itu. Sebagaimana yang kita maklum bahawa perjanjian CAB yang baru berlaku itu sebenarnya merupakan kelangsungan ataupun penerusan daripada perjanjian yang telah pun diadakan sebelum ini. Dan untuk mencapai tahap itu sebenarnya, selepas sahaja perjanjian pada 2012 itu, telah diadakan beberapa perjumpaan dan perjanjian lain yang kemudiannya tak silap saya sekurang-kurangnya 5 kali perjanjian lain itu diadakan untuk menambah baikkan perjanjian yang selepas telah ditandatangani. Selepas perjanjian 15 Oktober 15 Oktober itu. Dan yang terbaru adalah pada bulan Januari 2014 hari itu. Dan kemudiannya setelah dipastikan bahawa semua pihak menerima segala perkara yang disebutkan dalam perjanjian-perjanjian itu, maka berlakulah CAB itu. Dan saya melihat bahawa perkara ini merupakan satu perkara yang sangat penting. Itu sebabnya saya perhatikan bahawa
TV kita, ya, setiap media kita memberikan perhatian, ada siaran langsung berkaitan dengan perkara itu. Ini menunjukkan kepada kita bahawa perkara ini sangat serius ketika kita berhadapan dengan tragedi itu, MH370. Ya. Kita masih lagi memberikan perhatian kepada isu itu yang membabitkan sekitar, saya rasa, sekurang-kurangnya 10 juta bangsa Moro, dan ini menentukan masa depan mereka. Dan saya rasa perjanjian ini merupakan satu perjanjian yang sangat penting, Mizai. Jadi tadi Dr. Azri mengatakan bahawa 5 perjanjian telah diadakan selepas 15 Oktober 2020. Jadi kenapakah perlu diadakan 5 perjanjian sebelum perjanjian dibuat pada 2020? Tak, Mizai, perjanjian-perjanjian diadakan itu sebenarnya adalah penambahbaikan daripada perjanjian yang telah diadakan pada 15 Oktober 2012 itu. Jadi adakah ini mungkin pecanggahan Saya lihat daripada keseluruhan perkara yang disebutkan itu adalah misalnya berkaitan dengan wealth sharing, maksudnya adalah perkongsian kuasa dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itu didetailkan supaya tidak menjadi masalah kemudiannya apabila CAB itu diterima, ya, CAB itu ditandai. Itu sebabnya perjanjian-perjanjian atau percubaan-percubaan itu akhirnya membuat satu keputusan hingga membolehkan satu pertemuan diadakan di Manila yang diadakan pada Khamis lepas itu. Okay. Jadi berkaitan dengan status wilayah Bangsa Moro selepas perjanjian yang ditandatangani Khamis lalu, adakah ia masih berstatus autonomi dan adakah dia akan masih sama ataupun berbeza dengan perjanjian yang telah dibuat pada tahun 2012? Sebenarnya dia sudah dinyatakan bahawa selatan, ya, Filipina ini akan menjadi sebuah wilayah autonomi dalam Republik Filipina. Dan maksud autonomi di sini ialah seperti mana yang saya nyatakan tadi, terdapat senarai tanggungjawab kerajaan pusat dan senarai tanggungjawab wilayah berautonomi ini. Jadi statusnya akan begitulah. Dan itu dipersetujui oleh yang saya tertarik berkaitan dengan hal itu adalah saya melihat adanya persamaan dengan perlembagaan kita sebenarnya, di mana kita ada kuasa pusat dan senarai, kita ada kuasa negeri dan ada list bersama pula. Jadi itu sebenarnya yang membolehkan saya rasa Bangsa Moro ataupun MNR bersedia untuk mendapatkan sesuatu daripada perjanjian itu, sesuatu yang tidak dirasakan pada perjanjian-perjanjian yang diadakan sebelum ini, terutamanya pada tahun 1990-an, 1996 dan sebagainya. Jadi perkara-perkara yang disebutkan oleh Prof tadi sebenarnya yang dilihat memperkukuhkan keadaan itu, dan ini membolehkan Bangsa Moro secara khususnya, terutamanya kumpulan yang mendatangi perjanjian itu, MLF, bersetuju untuk menerima segala syarat yang dikenakan, termasuklah misalnya adalah untuk melepaskan pasukan bersenjata mereka. Ini merupakan satu perkara yang penting daripada isi perjanjian itu. Okey. Baiklah, Dr. Azharuddin dan Prof, kita berhenti sebentar untuk mengikuti analisis yang telah disediakan oleh Syahbudin Abdullah. Kita jumpa lagi selepas ini. Fair and Lovely Advanced Multivitamin bukan sekadar krim muka. Ia bagaikan rawatan pencerahan. Sudi kawak menjadi pemaisuri hidupku. Seri wajah mempesona, impian menjadi nyata. Perkataan bangsa dalam sebutan Filipina bermaksud negara atau nation. Manakala Moro diambil dari perkataan Mos yang digunakan semasa penaklukan Sepanyol yang dikaitkan dengan Islam. Oleh itu, Bangsa Moro bermaksud negara Islam. Namun dalam perjanjian yang ditandatangani Khamis lalu, wilayah Bangsa Moro tidak akan menjadi negara Islam, sebaliknya mengekal pentadbiran sekular. Meskipun undang-undang syariah diperkenalkan, tetapi hanya untuk masyarakat Islam yang melibatkan kes-kes sivil, tidak termasuk jenayah. Dilihat dari syarat-syarat perjanjian yang dimeterai Khamis lalu, wilayah Bangsa Moro akan menikmati pelbagai keistimewaan bermula 2016. Ia berupa dokumen 5 muka surat dengan 12 perkara yang menggabungkan keseluruhan perjanjian yang dicapai sebelum ini sebagai rangkuman keseluruhan perjanjian mengenai Bangsa Moro.
meskipun terpaksa menggugurkan tuntutan penubuhan sebuah negara berasingan dan merdeka dari Filipina, tetapi Perjanjian Komprehensif Bangsa Moro atau CAP yang ditandatangani Khamis lalu memberi kuasa lebih besar kepada wilayah otonomi di selatan Mindanao itu dengan memiliki parlimen sendiri. Pilihan raya umum akan diadakan bagi warga bangsa Moro yang meliputi 5 buah provinsi, 2 buah bandar raya dan 6 bandar serta 39 kampung yang meliputi kawasan kira-kira 10% daripada keseluruhan keluasan Filipina. Masyarakat Islam menyumbang 10 juta daripada 97 juta rakyat Filipina. Pilihan raya yang dijadualkan pada Mei 2016 itu untuk memilih 50 wakil rakyat dan seorang ketua menteri. Tetapi sebelum itu, Parlimen Filipina di Manila perlu merangka dan meluluskan Undang-Undang Asas Bangsa Moro bermula akhir tahun ini. Manakala warga bangsa Moro diberi peluang mengesahkan undang-undang berkenaan menerusi pungutan suara pada 2015. Selepas undang-undang asas itu dilulus dan disahkan melalui pungutan suara, 15 anggota pihak berkuasa peralihan akan mentadbir wilayah itu sehingga parlimen dilantik. Presiden Benigno Aquino yang akan tamat tempoh perkhidmatan pada 2016 berjanji melantik anggota pihak berkuasa peralihan di mana sebahagian besar anggota dari MILF termasuk ketua menteri. Dari segi keselamatan, bangsa Moro berhak mewujudkan pasukan polis sendiri bagi menyambung tugas yang selama ini ditanggung pasukan polis dan tentera Filipina. Namun kerajaan Filipina mengekalkan kuasa eksklusif ke atas pertahanan, polisi luar, mata wang dan hal ehwal kewarganegaraan. Paling menguntungkan dari segi kewangan, pihak berkuasa bangsa Moro akan menerima 75% daripada pungutan cukai, yuran dan sebagainya dan 75% daripada hasil pelombongan logam serta menguasai kawasan penangkapan ikan di kawasan 12 Batu Nautika dari pantai. Perjanjian kami selalu ditandatangani Miriam Coronel Ferrer sebagai Ketua Panel Perunding Kerajaan, Datuk Tengku Abdul Ghaffar Tengku Muhammad, Facilitator dari Malaysia dan Pengerusi Panel MILF Mohagar Iqbal dengan disaksikan Presiden Filipina Benigno Aquino III, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak, Pemimpin MILM Haji Murad Ibrahim dan Penasihat Presiden berkaitan proses damai Teresita Kuitos Deles serta 1,000 tetamu undangan. Perjanjian yang ditandatangan pada 27 Mac lalu akan membentuk entiti baru politik dan ekonomi di selatan Filipina dengan penambahan keluasan wilayah dan kuasa lebih kukuh untuk menjana kemewahan. Apa yang penting, perjanjian ini merupakan peta damai penubuhan wilayah otonomi baru masyarakat Islam yang dipanggil Bangsa Moro atau Negara Islam pada 2016. Ia menggantikan entiti yang dibentuk pada 1989 tetapi gagal dilaksanakan berikutan konflik yang berterusan di Mindanao. Ketua Perunding Kerajaan Miriam Coronel Ferrer dalam ucapannya di majlis ini menyifatkan perjanjian ini sebagai satu proses yang berperingkat-peringkat. Selepas satu peringkat selesai, bergerak ke peringkat seterusnya. Itulah sebabnya ia mengambil masa yang agak lama. Manakala Presiden Aquino berkata, apa yang sedang dibentang di hadapan kita sekarang adalah laluan yang boleh membawa kita ke arah perubahan yang kekal di kalangan masyarakat Islam Mindanao. Keganasan hampir 5 dekad yang dicetuskan pemisah Islam dan gerila Maos merencatkan prospek pembangunan dan penggalian di wilayah miskin tetapi kaya dengan simpanan logam di perut bumi. Datuk Seri Najib pula dalam ucapannya berkata, 2 tahun lalu, saya berjanji kepada Presiden Aquino bahawa Malaysia akan bantu perkembangan bangsa Moro dan janji itu berterusan selagi ia diperlukan. Malaysia kekal sebagai rakan untuk keamanan.
This promise stands. Namun awal-awal lagi, agensi berita barat membuat andaian belum ada jaminan perjanjian damai ini dapat direalisasikan pertengahan 2016 kerana pada tarikh itu, Presiden Aquino akan menamatkan tempoh khidmat 6 tahunnya. Aquino perlu bekerja keras mempengaruhi Kongres meluluskan undang-undang asas bagi membentuk wilayah otonomi bangsa Moro selewat-lewatnya hujung tahun ini. Namun dikhuatiri pemimpin Filipina akan datang menolak undang-undang yang dicadangkan itu. Ahli-ahli politik Kristen di Mindanao dilihat sebagai sangat berpotensi menolak undang-undang itu tanpa Aquino. Mereka pernah lakukan perkara yang sama pada 2008 apabila membawa hasil rundingan Gloria Arroyo Macapagal dengan MILF ke mahkamah dan mahkamah memihak kepada mereka. Kumpulan-kumpulan Islam yang menolak perjanjian ini juga boleh menimbulkan masalah. Antaranya pejuang pembebasan Islam bangsa Moro BIFF. Kumpulan serpihan MILF yang mempunyai beratus-ratus anggota dan banyak melancar serangan beberapa tahun lalu. Jurucakap BIFF Abu Misari Mama berkata kumpulan itu berikrar akan terus perjuangkan negara bangsa Moro merdeka. Namun kita masih positif dalam tindakan dan fikiran seperti mana masyarakat Islam Filipina yang positif dengan kehadiran Datuk Seri Najib di Malacañang meskipun sedang menghadapi situasi rumit di negara sendiri dengan kehilangan pesawat MAS MH370. Kami berdoa dan bersama Perdana Menteri Najib. Kami berdoa pada Allah untuk mangsa dan keluarga mereka. Kami bersimpati dengan mereka, kata Agakas Sharif, jurucakap Pergerakan Kebangsaan untuk Keamanan dan Perkembangan Bangsa Moro. Baiklah saudara, bertemu kembali dan kita masih bincang tajuk 4 dekad yang berlalu. Jumaat lalu, sehari selepas rundingan yang bertujuan menamatkan pertumpahan darah 42 tahun, seorang pemimpin gerila masih mengangkat senjata berkaratnya sambil berkata, "Kami mahu merdeka menerusi perjuangan." Abu Misri Mama, 62 tahun, jurucakap pejuang kemerdekaan Islam Bangsa Moro BIFF tidak berpuas hati dengan perjanjian Khamis lalu. Itulah saudara antara cabaran yang masih dihadapi dalam mewujudkan keamanan di wilayah Bangsa Moro. Dan baiklah, untuk tidak membuang masa, kita terus saja bersama dua personaliti kita pada hari ini iaitu Profesor Rohana Sarun dan Dr. Azharuddin Mohd Dali. Dan talian dibuka sekarang iaitu 03-2283-4519, iaitu saya ulangi 03-2283-4519. Dan sila tanyakan soalan atau ulasan yang berkaitan dengan tajuk perbincangan kita pada malam ini. Baiklah Prof ya, Doktor. Jadi setelah perjanjian ditandatangani dengan selamatnya iaitu pada hari Khamis 27 Mac lalu, jadi apakah faedah-faedah yang akan ataupun bakal dinikmati masyarakat bangsa Moro daripada kerajaan pusat berikutan perjanjian itu? Okey, pertama kali saya fikir keamanan dan keselamatan kalau persetujuan ini berterusan. Seterusnya kita lihat di dalam perjanjian ini juga dinyatakan apakah misalnya bahagian yang boleh didapati oleh wilayah ini dari segi cukai dan juga dari segi revenue ataupun hasil ya keuangan dan juga hasil-hasil bumi yang lain yang terdapat di wilayah otonomi ini. Jadi itu sudah dipersetujui dan saya kira dalam sebuah negara yang bersifat seperti ini macam juga di Malaysia seperti mana yang Dr. Azharuddin sebutkan tadi, kerajaan pusat mempunyai tanggungjawabnya terhadap kerajaan negeri ataupun wilayah yang di bawahnya. Begitu juga di Indonesia. Jadi itu adalah bergantung kepada persetujuan yang dicapai di antara mereka. Jadi mereka akan dapatlah dari segi keamanan, keselamatan dan juga daripada hasil ya ekonomi itu. Kalau boleh saya tambah sedikit daripada situ sebenarnya, selain daripada kedua perkara yang menjadi sangat penting itu, hal-hal berkaitan dengan pembangunan juga merupakan antara perkara yang dapat di,
dah diperolehi oleh kawasan ini. Dan selain daripada itu, kita dapati juga bahawa hal-hal berkaitan dengan perundangan juga akan diletakkan di bawah kuasa Bangsa Moro ini. Di mana salah satu perkara yang diberikan perhatian adalah keinginan mereka untuk menjadikan syariah sebagai salah satu apa ataupun perundangan di Bangsa Moro, kawasan Bangsa Moro ini. Jadi perkara-perkara inilah yang sebenarnya telah pun dicatat dalam perjanjian yang telah disebutkan itu. Dan perkara ini yang telah diterima sejak bulan Oktober 2012 itu kemudiannya disahkan pada perjanjian kami selalu. Dan dalam masa yang sama juga kita dapati bahawa perkara-perkara seperti keselamatan, pembangunan dan sebagainya itu memberikan implikasi yang cukup besar kepada kawasan itu. Malah bukan sahaja di selatan Filipina tetapi juga di kawasan-kawasan sekitar, terutamanya di Sabah. Di rantau, maksudnya di negeri Sabah, negara kita. Okay. Rasanya kita ada pemanggil di talian ya. Haji Dahlan dari Kuala Lumpur. Hello. Hello, Assalamualaikum. Saya ingin kenal dengan Bangsa Moro kan. Saya nak tanya, untuk pembangunan Bangsa Moro, apa tak kira kita institusi-institusi di Malaysia mengembang sayapnya seperti tabung haji, PLB, dan pertanian dan sebagainya, mengembang sayap ke Bangsa Moro sana untuk membangunkan mereka. Itu soalnya, terima kasih. Okey, terima kasih Haji Dahlan. Contoh kita kita mau haji jauh-jauhnya jauh ke depan. Itu satu cadangan yang baik ya. Tapi bagi saya itu merupakan satu prospek yang sebenarnya boleh dikongsi bersama oleh Malaysia. Dan itu sebabnya Perdana Menteri kita juga menyatakan bahawa selagi kita dikendaki menyumbangkan sumbangan bakti kita terhadap isu itu, bukan sekadar isu keselamatan dan sebagainya, tapi isu pembangunan, pendidikan misalnya merupakan antara perkara yang penting. Dan kita mempunyai pengalaman daripada sudut itu, sebagaimana yang disebutkan, dicadangkan tabung haji dan sebagainya. Malah Felda misalnya boleh sahaja untuk memperluaskan skop perniagaan mereka ke kawasan-kawasan yang disebutkan. Saya rasa ini merupakan satu prospek yang cukup baik. Saya fikir juga yang keamanan dan keselamatan yang terjamin ya di Filipina Selatan itu akan menggerakkan apa yang dulu kita tubuhkan, iaitu BIMPIAGA. Segitiga pembangunan segitiga antara Sabah, Malaysia, Indonesia, ya, Indonesia dan Filipina. Juga Filipina itu. Jadi dengan adanya keamanan, perdamaian, keselamatan, maka saya fikir BIMPIAGA, rancangan BIMPIAGA yang sudah lama ditubuhkan tetapi perkembangannya agak tidak begitu majulah. Jadi dengan adanya perjanjian ini, kita harap bahawa hubungan dari segi ekonomi pembangunan dalam bentuk BIMPIAGA ini akan bertambahlah. Saya walaupun kita dah ada kerangkanya, tetapi terdapat beberapa isu lain yang perlu difikirkan, bukan sekadar isu berkaitan dengan Bangsa Moro ini saja. Kerana sebagaimana yang ditayangkan pada slide tadi, terdapat tentangan-tentangan tersendiri. Malah misalnya kumpulan Abu Sayyaf misalnya, walaupun dia secara kecil-kecilan ya, terpencil, jadi ini masih lagi boleh mengganggu program yang ingin dilakukan dalam keinginan kita untuk melihat kawasan itu sebagai kawasan yang aman, yang membangun, selamat dan sebagainya. Jadi ini juga perkara yang perlu difikirkan saya rasa, untuk membolehkan kawasan itu terus mencapai apa yang dikehendaki. Kumpulan-kumpulan kecil ini Prof ya, yang serba sedikit akan mengganggu kelancaran apa yang difikirkan sebagai satu usaha kita untuk menyelesaikan isu di selatan Filipina itu. Okey, baik, kita ada pemanggil di talian ya. Cik Aziz dari Duta Mas, Cik Aziz Rahman. Hello. Hello. Hello, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, teruskan Cik Aziz. Saya nak tanya dua soalan kepada ahli panel. Ya, teruskan. Prof dan juga Doktor. Pertama sekali kita dapati bahawa di bawah Comprehensive Agreement untuk Bangsa Moro ini, maknanya persiapan untuk berparlimen sendiri dan juga ada pilihan raya, maknanya secara partisipasi politik adalah bermula daripada 2016. Maknanya persiapan bermula daripada 2014 ni lah, maknanya kita ada tempoh 2 tahun. Dan dalam tempoh yang sama juga, maknanya Presiden Benigno Aquino dah akhir dia punya term pemerintahan. Jadi apakah perjanjian ini akan mengikat Kongres dengan Presiden yang baru, ataupun sekiranya benda ini terjadi sebaliknya, apakah akibat perjanjian Comprehensive Agreement untuk Bangsa Moro ini? Yang keduanya, kita dapati bahawa
ada suara-suara sumbang daripada BIMF dan juga MNLF yang mana pada perjuangan Aksar mereka ini adalah mengepalai untuk kebebasan wilayah Selatan Filipina. Jadi sedangkan sekarang ini yang diiktiraf hanyalah MIRF. Jadi apa akan jadi kepada sekolah-sekolah lain? Adakah mereka ini akan ditarik sama bila mereka memerintah sendiri dalam selepas 2012 atau 2016 atau bagaimana? Mohon pandangan Prof dan Doktor. Okay, saya rasa Prof jawab soalan yang pertama. Sebab yang kedua tu saya pun tak berapa tak dengar sangat. Okey. Mungkin Prof jawab soalan yang Seperti mana yang dinyatakan oleh Presiden Aquino sendiri semasa ucapannya, dia kata okey, pertama kali dalam persetujuan itu juga dinyatakan bahawa akan diadakan pilihan raya, national elections, untuk memilih ahli-ahli parlimen ataupun wakil-wakil dan dinyatakan juga bahawa kumpulan MILF ini akan diberi keutamaan dari segi mana saya tak tahulah. Dan yang kedua, saya rasa terlalu awal untuk kita menyatakan bahawa oh, ia mungkin ditolak oleh kumpulan itu, kumpulan ini, sebab perjanjian ini belum lagi diratifikasi ataupun belum lagi disahkan. Dia memerlukan pengesahan daripada Kongres, daripada kerajaan wakil-wakil pusat di Manila. Dan itu saya fikir menjadi satu tugas yang amat besar kepada Presiden Aquino untuk memujuk orang-orang di Manila itu supaya menerima CAB ini. Kalau kita lihat sebelum ini, semasa Arroyo, kenapa perjanjian-perjanjian yang diadakan itu gagal? Kerana dia ditentang oleh orang-orang di ahli-ahli politik dan juga kumpulan yang berkepentingan di Manila, terutama dari golongan Kristian ini. Jadi seperti mana yang kita sebutkan tadi, bahawa cabaran terhadap kejayaan dan juga kelulusan CAB ini bergantung besar kepada faktor Manila ini. Itu ya, saya setuju dengan Prof. Kerana persetujuan daripada Kongres merupakan antara perkara penting untuk membolehkan CAB ini terus untuk diterima dan kemudiannya diaplikasikan. Jadi dalam keadaan itu sebenarnya cabarannya masih banyak. Bukan sekadar berhenti di sini sahaja, kerana cabaran selepas ini yang difikirkan lebih sengit dan lebih sukar untuk dilalui. Dan inilah tugas yang perlu digalas oleh Aquino. Dan berbalik kepada soalan yang kedua, saya rasa soalan itu melihat kepada tentangan yang ditimbulkan oleh beberapa kumpulan seperti BIFF dan juga MNLF yang tidak dikatakan tidak ikut serta, tapi berdasarkan kepada penelitian dan juga berita-berita yang dilaporkan kepada kita, kita melihat bahawa MNLF misalnya melalui jurucakapnya ada menyatakan persetujuannya berkaitan dengan tindakan ataupun usaha yang dilakukan tanda tangan CAB ini. Walau bagaimanapun BIFF misalnya cuba menolak sama sekali perkara ini. Walau bagaimanapun, saya melihat bahawa perjanjian CAB ini bukan sekadar kepada satu kumpulan. Kita harus menyedari keadaan itu, dan ini yang perlu dijelaskan kepada 10 juta penduduk bangsa Moro itu. Ini bukan satu kumpulan tertentu, sebaliknya perjanjian yang ditandatangani ini adalah untuk semua bangsa Moro. Itu jadi, sudah pun dalam ucapannya dinyatakan oleh pemimpin MILF tempoh hari ini yang sebenarnya masih lagi sukar, kerana sebagaimana yang kita katakan ada kumpulan yang walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi mereka masih lagi mampu untuk menjejaskan segala hal yang cuba dilakukan di kawasan itu. BIFF misalnya, jumlahnya mungkin tidak besar, sekiranya 800,000 orang lebih kurang macam itu, tapi mereka punya pengalaman, mereka punya senjata dan sebagainya. Begitu juga dengan Nur Misori, di mana kita tak tahu di mana mereka sekarang, Nur Misori dan kumpulannya, yang sentiasa saja beranggapan bahawa apa yang dilakukan ini adalah sebenarnya untuk kepentingan Aquino dan propaganda kumpulan-kumpulan tertentu. Sedangkan kita pasukan yang bekerjasama untuk merealisasikan perkara ini melihat perkara itu jauh daripada tangkapan-tangkapan yang sebegitu rupa. Dan kalau kita lihat tahun 2013, tahun lepas, kumpulan Nomi Suari ini mengadakan serangan di Zamboanga. Jadi tujuannya ialah untuk menggagalkan rundingan dan juga
perkembangan progres kepada pencapaian damai ini. Okay. Ya? Asyik kita ada mungkin panas perbincangan. Nampaknya kita terpaksa saya nak minum air sebentar. Dan kita bertemu selepas ini. MAS tubuh pusat bantuan keluarga di Perth. Kaji bina pagar keselamatan di sempadan Malaysia Thailand. Semuanya dan banyak lagi bersama saya Kamal Firmansyah setengah jam dari sekarang. Baiklah, bertemu kembali dan sebelum kita bersama dengan personaliti kita pada malam ini, nampaknya kita ada pemanggil di talian iaitu Datu Gulam dari Sabah. Hello. Ya, halo ya. Ya, sila teruskan. Ya, halo. Good evening. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, teruskan. Ya, terima kasih kepada Prof, pengacara dan doktor. So, saya nak tanya sikit, Prof. Apakah pembicaraan di acara MILM sebelum ni, dia sudah mendapat otonomi MNLM, National Liberation Front. Jadi sekarang ni MILM, Islamic Liberation Front, yang kurang lebih sama saja. Cuma dia ini merupakan di sebelah atas, Mindanao, dan yang sebelum ini Profesor Bishari di sebelah sepuluh, sebelah dekat dengan kita ni. Tapi begitu juga gagal. Mana boleh gagal dengan Profesor Bishari. Dan sekarang ini lagi dimeterai perjanjian sekali lagi dengan Islamic Liberation. Kita berharap sangat, mudah-mudahan dengan perkataan Islam itu maka adalah lebih baik daripada yang sebelumnya. So yang saya nak tanya, minta komen sikit bagaimana dia punya perbincangan apa ini National Liberation Front dengan Islamic yang sekarang ni. Dia sama, dia ada dua, dia MILM dan MNLM. Sebelum ni dia sudah mendapat autonomi, kalau saya tidak salah 89 atau 90-an, tetapi gagal yang diketuai oleh Miswari. Dan sekarang ini yang kedua. Jadi harap-harap berterusan, karena dia memang begitu berpijak sekali lah. Kalau dia tidak ada otonomi, memang saya ingat langsung orang-orang cinta Islam tidak dipandang lah, karena kita minority di situ. Tapi diharapkan dengan perjanjian Islam ini lebih jauh betul-betul dia kukul lah. Kurang-kurang dia nanti pihak-pihak lain yang nantinya pembagian kuasa ini sama rata dan tidak ada lagi pemberontakan. Tapi yang kita ketahui di Kepulauan Sulu ini memang biasa tidak ada kerajaan. Dia biasa tidak ada kerajaan, dia tidak ditaruhi oleh siapa, Spanyol Amerika. Dia hanya ikut kepada kerajaan Filipina, ditakbir oleh Filipina tanpa perlawanan. Tapi mereka ini biasa dengan tidak ada kerajaan. So, apa saya minta uraian di antara MILM dan MNLM sebelum ini. Terima kasih. Okay, terima kasih Datuk Gulam Sabah. Saya apa soalannya tak berapa jelas kerana banyak gangguan. Cuma yang saya dapat tangkap tadi ialah kalau tak silap lah pendengaran saya, sama ada perjanjian ini akan memberi peluang kepada MILF untuk menganjurkan sebuah negara Islamik, Islam. Ya, negara Islam. Nah, saya fikir itu bukan masalah utama sekarang, sebab MILF sudah pun berkompromi dengan mengatakan, kalau dahulunya awal tahun 80-an semasa MILF ditubuhkan, memang mereka mahukan sebuah negara Islam yang merdeka. Tetapi hari ini mereka sudah terima bahawa itu tidak boleh dilakukan waktu ini. Jadi mereka sudah bersetuju untuk menerima wilayah berautonomi, ya, berautonomi, dan tidak di, belum disebutkan lagi bahawa wilayah berautonomi ini akan menjadi sebuah negara Islam yang merdeka. Itu betul. Kalau berdasarkan kepada sejarah, ya, kita dapati bahawa perkara-perkara tersebutlah yang menyebabkan perpecahan yang berlaku di antara MNLF dan MNLF. Yeah. Kerana pada asasnya apabila Nur Miswari mengadakan perjanjian dengan Filipina, kerajaan Filipina, telah menyebabkan perpecahan dalam MNLF hingga lahirlah MNLF di bawah tak silap saya Hashim Selamat. Hashim Selamat, yang menegaskan bahawa tuntutan mereka adalah kemerdekaan penuh,
dan mereka akan wujudkan sebuah negara Islam. Tidak ada sebarang toleransi, negotiation tidak akan dilakukan. Kompromi itu tidak. Sedangkan selepas saja, I mean, perkara ini boleh berlaku saya rasa kerana pada tahun 2003 Ustaz Hashim Selamat meninggal dunia dan kemudiannya perubahan-perubahan yang berlaku pada waktu itu telah menyebabkan apa yang dilakukan oleh MNLF sebelum ini dilakukan oleh MNLF. Dan ini merupakan satu perkara yang saya rasa wajar untuk diberikan perhatian kerana perubahan-perubahan itulah yang membolehkan perjanjian ditandatangani. Sekiranya MNLF masih bertegas untuk dengan kemerdekaan penuh, saya fikir sama ada perjanjian pada 15 Oktober maupun CAB yang baru berlaku itu tidak akan dapat. Tidak akan. Dan satu lagi saya fikir kita kena juga tengok kepada faktor persekitaran politik dunia. Selepas September 11, masyarakat dunia dan dalam politik antarabangsa mereka amat orang kata suspicious mengenai sesebuah negara ataupun wilayah yang mahukan Islam, negara Islam itu yang jadi mungkin inilah salah satu daripada faktor yang membolehkan buat sementara ini MLF berkompromi untuk mengatakan okey kita tinggalkan buat sementara Islamic State merdeka yang mereka mahu tu, kita terima saja satu sub-state ataupun wilayah berautonomi. Jadi apabila ada autonomi itu maka dia bolehlah mentadbirkan secara. Tapi perlu ditegaskan bahawa wilayah autonomi yang akan dimiliki oleh bangsa Moro ini sebenarnya telah memperkuatkan berbagai perkara, Mizai. Yang pertama sekali identiti mereka. Sebelum ini mereka agak sukar untuk diterima dalam konteks secara formal, secara rasmi. Sekarang ini secara rasmi mereka dikenali sebagai kawasan bangsa Moro. Itu istilah yang akan digunakan selepas ini untuk merujuk kawasan Mindanao dan sebagainya. Sebelum ini adalah kawasan wilayah Islam Mindanao sebenarnya. Dan dalam masa yang sama mereka juga ataupun perjanjian ini secara jelas mengesahkan peristiwa-peristiwa sejarah yang berlaku yang berkaitan dengan bangsa Moro itu. Dan ini merupakan satu perakuan yang sangat penting untuk melegitimasi bahawa mereka sebenarnya merupakan satu bangsa orang Islam yang memang berada di wilayah itu. Dan memang tidak dijajah. Ini satu perkara yang sangat penting yang dijelaskan dalam situ. Dan of course dalam masa yang sama kita juga dapati perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Prof tadi berkaitan dengan kuasa, berkaitan dengan hak untuk mendapatkan harta ataupun kekayaan kawasan itu dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang menjadi sangat penting untuk untuk membolehkan CAB ini perlu dijayakan. Jadi kita lihat Malaysia mengambil bahagian dalam perjanjian ini. Jadi apakah faedah bagi Malaysia sebenarnya dengan keamanan di selatan Filipina dan adakah kita akan diundang untuk membantu pembangunan di wilayah itu seperti yang dikatakan tadi mungkin penubuhan tabung haji dan lain-lain? Saya rasa sebenarnya itu sudah pun difikirkan, dijangka dan setengahnya dilaksanakan. Dan saya rasa perkara yang amat penting atau faedah yang kita boleh dapat ialah daripada kestabilan politik, keamanan di selatan Filipina itu akan memberi satu jaminan keselamatan dan kestabilan kepada Malaysia iaitu khususnya kepada Sabah. Mungkin ini akan membantu untuk menyekat pengaliran masuk pendatang sama ada dengan izin ataupun tanpa izin. Saya tak fahamlah apa izin-izin ni. Itu satu. Dan yang kedua seperti mana yang kami sebutkan tadi iaitu dari segi pembangunan ekonomi. Dan saya juga tertarik dengan apa yang disebut oleh Presiden Aquino. Dia kata ini adalah masa atau perjanjian ini memberi peluang kepada bangsa Melayu. Jadi dalam konteks rumpun Melayu itu untuk bekerjasama. Saya rasa itu satu yang amat menarik. Dan dalam jangka panjang selain daripada apa yang diperkatakan oleh Prof, saya melihat bahawa kemampuan Malaysia sebenarnya ini faedah yang
yang saya rasa cukup berharga kepada kita. Kemampuan Malaysia untuk menjadi orang yang mampu menyelesaikan isu-isu sebegini rupa. Dan kalau dalam konteks yang lain, sebenarnya kita masih berhadapan, maksudnya rantau Asia Tenggara masih berhadapan dengan isu ini. Di selatan Thailand misalnya, satu isu berkaitan dengan masyarakat Melayu Patani juga berlaku. Malah selain dalam masa yang sama di Myanmar ada isu berkaitan orang Islam dan sebagainya. Jadi isu-isu yang sebegini sebenarnya boleh sahaja menjadikan Malaysia sebagai antara orang tengah yang mainkan peranan yang penting. Kita sedang berusaha di selatan Thailand. Namun masih belum ada gerakan-gerakan ataupun tindakan-tindakan yang nampaknya memberansangkan. Memang dalam dasar luar Malaysia kita lihat bahawa dasar luar ini dia merangkumi beberapa perspektif lah, dan juga tanggungjawab dan peranan. Jadi salah satu peranan yang dalam dasar luar Malaysia yang diketengahkan ialah Malaysia ini sebagai mediator. Jadi saya fikir dengan berlangsungnya perjanjian CAB ini, maka dia menunjukkan kepada dunia bahawa Malaysia ini boleh ya diharapkan sebagai memain peranan mediator dalam konflik. Okey. Kita terpaksa menerima satu panggilan dari mungkin kata apa peminat setia Global di satu Cik Zaini dari Bandar Baru Bangi. Hello, assalamualaikum Cik Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Ya, teruskan Cik Zaini. Dan Dr. Rohanas Harun dan juga Dr. Azharuddin Muhammad Ali. Ya, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli Muhammad. Baik, saya, yang terutamanya saya nak mengucapkan tahniah dan syabas kepada kerajaan kita Malaysia dapat membantu perjanjian damai antara Manila dan Bangsa Moro. Baik, pertanyaan saya, adakah Bangsa Moro akan menjadi mangsa persatuan kuasa-kuasa besar seperti yang pernah berlaku terhadap umat Islam Chechen di Rusia, yang mana tangan-tangan gaib meracuni fikiran sebahagian rakyat Chechen dengan pahaman ekstremis takfiri sehingga pergolakan menjadi bertambah buruk? Begitu juga apa yang berlaku di bumi Afghanistan setelah Mujahidin berjaya menghalau tentera Rusia, CIA menaja Taliban untuk menumbangkan Mujahidin sehingga ruang Amerika kembali ke bumi Afghanistan pada tahun 2001. Jadi pertanyaan saya, daripada dua contoh campur tangan asing ini, campur tangan kuasa-kuasa besar ini, CIA dan sebagainya, bagaimana Bangsa Moro ini dapat mencegah diri mereka daripada berlaku berulangnya peristiwa-peristiwa yang pernah menghitamkan umat Islam di serata dunia? Satu lagi saya nak tanya pasal media yang diangkat oleh Dr. Azhari tadi, memandang sinis terhadap apa tu usaha pihak Malaysia dan Manila dan juga Bangsa Moro ini. Kenapa kita tidak ada badan media independen daripada negara-negara Islam yang kita boleh ketepikan daripada pandangan CNN, apa tu Fox, Reuters dan sebagainya? Mohon pencerahan daripada kedua-dua tetamu kehormat. Terima kasih ADM. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, baiklah saya jawab yang pertama tadi, sama ada Bangsa Moro ini boleh menjadi dijadikan apa satu objek percaturan. Saya fikir keadaan seperti mana yang saudara Zaini menyebut di Afghanistan tadi tidak sama dengan apa yang berlaku di Filipina, ya. Di Filipina Selatan ini, kerana wilayah autonomi Filipina Selatan ini adalah sebahagian daripada negara Filipina yang majoritinya adalah Kristian, dan dari segi dasar luar, dasar pertahanan, sepanjang sejarahnya Filipina adalah sahabat baik Amerika Syarikat. Jadi kalaupun, dan yang kedua perlu kita ingat bahawa mengenai CAB ini, kerajaan Amerika dan kerajaan British mengalu-alukan dan mereka menyokong ini. Jadi saya tidak fikir yang ada keperluan besar ya untuk Amerika Syarikat mencaturkan ya wilayah selatan ini, kerana jika itu yang mereka buat, pertama dia akan menyebabkan masalah dalaman dan juga menyebabkan
image Amerika Syarikat itu tidak begitu baik. Dan saya tidak fikir yang kerajaan Filipina walaupun sahabat Amerika Syarikat akan orang kata tolerate ya, perkara yang seperti ini. Jadi saya tidak begitu bimbanglah mengenai apa yang saudara Zaini sebutkan tadi. Malah saya fikir kerajaan Amerika Syarikat juga akan menyokong perdamaian kerana mereka ada tanggungjawab lain yang lebih besar di seluruh dunia. Kan Amerika ini polis dunia kan. Jadi dan sekarang polis ini sudah pun makin lemah dan tenat, jadi dia akan apa nama orang kata tolakkan benda-benda yang tidak begitu penting. Dia ada kuasa besar untuk di apa Rusia dan China untuk dilawan lah. Jadi dan yang kedua tentang kenapa tidak ada media Islam. Ini bukan perkara baru. Dari dahulu lagi semua maklumat yang negara Islam dan seluruh dunia dapat adalah daripada Barat. Dan memang OIC dulu kan sudah menubuhkan satu media Islam agency Muslim agency tetapi tidak dari segi pelaksanaan, dari segi khidmatnya kita tidak terima. Kita masih melihat kepada AFP, CNN, Reuters dan lain-lain. Itu sumber. Dan sumber media ini amat penting untuk membentuk minda. Jadi itu adalah satu persoalan yang perlu difikirkan oleh OIC. Kita kalau nak kita nak ikutkan, kita dah ada Al Jazeera. Maksudnya yang dilihat, melihat, membawa pandangan masyarakat Islam dan sebagainya. Tapi dilihat dalam konteks ataupun dalam banyak isu yang dibangkitkan, Al Jazeera kelihatannya gagal untuk menyaingi CNN maupun agensi-agensi berita barat yang lain. Termasuklah isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat Islam sama ada di selatan Filipina dan sebagainya. Jadi perkara ini saya rasa merupakan antara perkara yang perlu diberikan perhatian oleh oleh negara-negara Islam, OIC dan sebagainya. Tapi saya tertarik untuk menyatakan tentang apa yang dikatakan percaturan politik tadi. Diberikan contoh tentang Afghanistan misalnya. Perkara berkaitan Afghanistan sangat berbeza dengan apa yang berlaku di selatan Filipina. Isunya berbeza, kedudukan geopolitiknya juga berbeza dan rancangan ataupun dasar-dasar yang diamalkan ataupun dilaksanakan oleh Amerika Syarikat dan negara-negara besar yang lain juga berbeza di selatan Filipina jika dibandingkan dengan Chechnya maupun dibandingkan dengan Afghanistan. Jadi saya fikir sebagaimana yang Prof. Rohanas katakan, tidak rasa tidak terlalu bimbang dengan percaturan politik yang berlaku. Walau bagaimanapun, kita tidaklah perlu terlalu yakin 100% bahawa tidak ada percaturan-percaturan itu. Kita juga perlu berwaspada, terutamanya masyarakat Islam di negara kita sendiri yang memainkan peranan yang penting dalam hal itu, supaya memantau setidak-tidaknya perkembangan-perkembangan yang berlaku di selatan Filipina itu agar mematuhi apa yang difikirkan ataupun termaktub di dalam CAB itu. Okey, baiklah, kita akan menerima satu pemanggil dari Singapura, Cik Isa. Hello. Hello, Assalamualaikum. Hello, Cik Isa. Tak dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Isa, ya, teruskan. Tadi pun rosaklah tadi. Ya, teruskan Cik Isa. Kami dapat mendengar di sini. Teruskan. Ini tak pasal ini moro ya. Kalau ini dah bagus. Hello. Assalamualaikum pada semualah, doktor, profesor. Waalaikumsalam. Dengar. Ha. Saya baru dapat peluang nak bercakap. Apa dulu? Pakai pun bising lah. Teruskan Cik Isa. Tak dekat 40 tahun ni dia orang tak merdeka. Banyak-banyak presiden pun tak kasih. Tapi satu presiden Aquino dia berfikiran macam saya juga. Kau adalah aku, aku adalah kau. Kau tetap kau, aku tetap aku. Kau bangsa sama aku tak sama. Tapi agama kau, agama kau. Agama aku, agama aku. Memang bagus tu. Itu Aquino ni memang bagus. Dia berani. Jangan yang mana takut-takut, orang takut apa. Jadi kalau bangsa lagi taruh bangsa Melayu Moro, macam lagi sedap. Nanti kalau Malaysia sudah fikir cantik-cantik kat sana, nanti saya melaju kat sana. Nah, nanti ini saya cakap saya nak tempias sikit lah apa yang terjadi kat Malaysia. Diorang ni tak faham tinggal negeri orang. Habis nak buat kacau lah, koyak bendera lah, pijak bendera. Tak suka pergi balik kebiasaan kau. Dulu kan orang putih bawa kau, gali,
apa biji timah, yang satu lagi tolik apa jentar botol tu tolik. Okey, itu saja. Apa yang orang nak kacau sini? Tak suka Melayu ke? Okey, terima kasih. Apa Raja Perintah balik negeri asal? Okey, terima kasih, Cik Isa. Dan kasih baik ke Presiden, apa Perdana Menteri sekarang, saudara Okey, terima kasih, Cik Isa. Mungkin secara ringkas, Bagi saya apa yang dikatakan oleh Encik Syed, bukan saya rasa dia tidak melontarkan sebarang soalan pun. Bagi saya dia melontarkan pandangannya yang saya rasa menyatakan bahawa Aquino merupakan seorang yang bertanggungjawab turut memainkan peranan penting dalam isu ini. Maka kita tidak nafi peranan beberapa tokoh ini. Maka sejarah akan mencatatkan kemudian bahawa peranan yang dimainkan oleh tokoh-tokoh ini untuk membolehkan satu usaha dilakukan bagi menyelesaikan satu persengketaan yang begitu panjang. Sama ada di Najib Razak, sama ada di Aquino, sama ada orang kecil, jawatan-jawatan kuasa yang terbabit itu semua akan dicatatkan dalam sejarah sebagai orang yang bertanggungjawab untuk membolehkan usaha ini dilakukan. Jadi tanpa kesungguhan mereka, saya rasa Miza, kita tidak akan mampu untuk melihat perjanjian yang bersejarah itu. Jadi ini yang saya rasa dinyatakan oleh Encik Isa itu. Dan dalam masa yang sama juga saya merasakan bahawa sentimen untuk mencapai satu keamanan di kawasan itu begitu tinggi dalam kalangan pemimpin politik di Filipina. Bila nampaknya kita kesuntukkan waktu, jadi sebelum berakhir mungkin seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia tahu tentang tragedi MH370 dan mungkin Dr. Zahrudin dan Prof mempunyai sedikit ucapan kepada keluarga mangsa. Saya berkongsi kesedihan di atas kehilangan pesawat MAS dan juga kemungkinan hilangnya juga mangsa-mangsa. Jadi saya rasa apa yang kita buat selama ini memanglah betul menunjukkan bahawa kita ini manusia yang bertamadun dan juga mempunyai perasaan. Bukan macam setengah orang lah. Doktor? Saya juga mengucapkan melahirkan rasa sedih kita berkaitan dengan tragedi itu. Tapi dalam masa yang sama juga kita perlu yakin bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan kita merupakan tindakan yang betul berdasarkan kepada aturan-aturan yang sepatutnya dilakukan dengan tidak memberikan berita yang tidak sah dan sebagainya. Dan ini yang perlu diterima oleh mangsa. Ini merupakan satu kemalangan yang bukan dikendaki oleh mana-mana pihak. Baiklah, terima kasih kepada Profesor Rohanas Harun dan Dr. Zahrudin Ali yang setia bersama kita selama 60 minit dan bagi pihak penerbit Syabudin Abdullah dan seluruh kru penerbitan, saya Miza Ismail Muhammad mengucapkan terima kasih kepada semua penonton Global di Satu. Dan sebelum berpisah, kita saksikan dunia bergelap semasa menyambut Hari Bumi Satu Jam tanpa sinaran lampu di beberapa negara dunia. Jumpa lagi sebulan dari sekarang, Ahad 27 April 2014. Dan sehingga itu, salam global dan salam assalamualaikum.